Kini kami sudah ada di SIAK, salah satu kantor yang di bawah pengawasan KPBBJT MPB Pekanbaru, sekitar 2,5 jaman lah dari kantor yang di Pekanbaru. Itu tadi kami berangkat jam 8 ya, jam 8 lebih. Sekarang pukul 11 kurang 5 menit. Terus ini kami juga berangkat sama Ibu Age sama Pandu Sayuti, kepala saksi PKC 2 yang membawahi SIAK ini, karena di sini kegiatannya muat ekspor. Karena ekspor itu di seksi PKC 2, Pandu Sayuti sama Bu Age, kepala saksi pelayanan. Penyuluhan dan layanan informasi. Gitu. Kalian penasaran gak sama kegiatan kita hari ini? Betul. Stay tune ya di channel YouTube kami. Ya, dan jangan lupa subscribe channel ini. Like pastinya. Dadah. Ayo, check it out. Sudah jembatan sih, rata-rata kamu. Tunggu, lewat sini deg-deg ser lah. One eternity later. Bilang apa itu? Lagi bikin pantun, Bu. Pantun apa? Ke Sungai Siak naik kapal. Jangan lupa membawa madu. Apa? Wahai teman-teman, jangan nakal. Tuh. Tidak. Wahai. Teman-teman jangan lewatkan vlog kita Bea Cukai Pekanbaru. Yeay! Nice. Ibu. Ya berhubung dua-duanya takut air. Soalnya kan tenggelam banget. Jadi pegangan itu wajib. Langsung termasuk kapal-kapal yang membawa barang-barang ekspor
tapi apa yang di apa yang tertinggal dari kantor Siak yang dulu, mungkin sekarang cuma jadi pos bantu aja. Iya, betul. Jadi hanggar. Hanggar. Hanggarnya masih dipakai ya? Masih. Aku sampai Siak. Siak. Kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe Pratama, Siak Sri Indrapura. Jadi dulu masih ada kantor tipe Pratama, Siak salah satunya. Sekarang saya nggak tahu ya, kalau nggak salah sih kantor bea cukai Pratama tuh udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi ya? Udah nggak ada lagi. Yang Pratama-Pratama ini digabungkan di lebur di apa namanya? Ya digabungkan ke kantor yang terdekat. Nah, Siak ini kantor terdekatnya Pekanbaru. Well, mejamu dulu di mana? Sini. Sini aku di sini. Staf kakak berarti. Staf kakak merangkap pegawai umum, merangkap pegawai lainnya. Jadi dulu di kantor sini pegawainya merangkap. Berapa orang? Kantor sini. Kayaknya 17 orang. Hah? 17 orang. Itu kayak lebih, jumlah pemain bola ditambah cadangannya dong. lebih banyak pegawai seksi Landro. PKC kayaknya daripada Obat. Pegawai kantor ini. Gini Pak, ini jalan-jalannya PLI ke kantor Siak nih. Dulu Bapak kan pernah jadi kepala kantor di sini ya Pak ya? 2011. Nah ini bangunan kantornya masih ada, tapi secara administratif sudah nggak dipakai lagi ya Pak ya? Sudah semuanya. Pak, sambil jalan Bapak cerita ya Pak ya tentang sambil kita keluar Pak. Gerah di sini. Gerah karena nggak ada AC. Iya itu. Jadi fisik bangunannya ada. Administrasinya sudah nggak ada, jadi ya secara umum sih memang sudah nggak dipakai ini kantornya, makanya AC-nya juga mati kali ya, jadinya ini panas banget. Kita sambil jalan keluar aja Pak ceritanya. Jadi gimana Pak sejarahnya dari duluan aja. Kita kan mau keluar dari kantor Siak, berdiri ngawasin apa, terus sampai tahun berapa itu bergabung sama kantor Pekanbaru, yeah. Terus sekarang fungsinya apa? Nah, monggo Pak, diceritain Pak. Pada saat kita pindah kemari di 2011, itu kan ada program kantor modern ya? Kantor modern, yang dari okay. B jadi Pratama, itu B. Nah, pada saat itu dimasukkan kemari. Dan kantor ini sudah, belum ada waktu itu, ini hanya gudang. Oh, gudang. Okay. Nah, pada saat saya kemarin, ada musibah, kantor itu sama turapnya hilang ke gerus erosi sungsia. Okay. Sehingga tempat kantor tidak ada, kami pindah ke gudang. Sementara kita dituntut untuk menjadi kantor modern. Oh, ini berarti gudang ya? Dulunya gudang. Gudang, dan difungsikan jadi kantor. Difungsikan jadi kantor modern. Bagi yeah. Dua, yang di belakang gudang, yang depannya jadi kantor. Di gudang ini sebenarnya gudang penimbunan pabean pada zaman itu. Karena kita ke PP tidak ada kantor, jadi itu dia. Ini ada, kantor tetap ada. Tidak ada, kantor ada. Dan ini pun atas izin dari kantor pada saat melahirkan. Terus bergabungnya ke Pekanbaru itu gimana Pak? Bergabungnya ke Pekanbaru kan sesuai dengan kebijakan pemerintah ya. Ini masuk ke gabung ke Pekanbaru.
Kendari. Kendari. Nah, di bawah pengawasan kantor pelayanan di RSUD Pekan Baru. Sehingga secara administrasi dan fisik juga semuanya kembali ke Pekan Baru. Fisik bangunan dalam dalam pengelolaan kantor Pekan Baru, secara administratif semua juga pindah ke sana. Oke. Okay. Itu tahun berapa? 2017. Ya. Sekarang difungsikannya sebagai apa, Pak? Di sini difungsikan sebagai anggar. Anggar aja. Pengawasan kegiatan kalau ekspor sama impor. Sini ada impor untuk PT Bansa Eka dan ekspor. Ekspor nanti ada cangkang atau kernel, farm kernel itu yang dikelola oleh di Tanjung Putih. Yang dikelola di Tanjung Putih. Oh, jadi ini ngawasin Tanjung Buton, terus apa lagi Siak sendiri, terus dan Sungai Apit. Sungai Apit. Ya. Pilih. PAUD kan anak-anak tuh. Anak-anak tuh padahal bisa banget lihat yang enggak-enggak gitu. Jangan-jangan sebelahnya ini. Ya lo. cukup ya Pak ya. Ah itu ada kayaknya ada resepsionis baru. Ada yang bisa dibantu? Ya. Selamat datang di sini ke Cindo. Kenapa piring ada di depan? Ini front desk-nya. Ini untuk menjamu pengguna jasa yang datang. Masih ada pengguna jasa? Pengguna jasa datangnya pagi atau malam? Jangan-jangan tempatnya spooky, Bu.